Gak bisa, Del. Kalau kuda lu lari ke situ, raja lu dimakan sama menteri gue. Balik. Enak aja. Mana ada menteri makan raja. Gak sopan namanya, Din. Del, jalur lu kan kebuka. Raja lu gak ada pengawalnya. Nih, jelas aja raja lu dimakan sama menteri gue. Mau kagak ada pengawalnya, kek. Raja tetap raja. Menteri ya kagak boleh makan raja, Din. Agak sopan. Emang lu gak pernah diajarin sopan santun sama mama lo? Jangan bawa-bawa nama mak gue, Del. Remehin lu. Biarpun mak gue di kampung, tapi beliaunya itu sangat-sangat santun. Gak pernah marahin gue. Lo gak pernah dimarahin, Din? Enggak. Kenapa bisa gitu, Din? Mak gue kan kagu. Wah, hebat lo, Din. Hebat gimana, Del? Sebagai anak, lo gak ikut-ikutan kagu. Makasih, Del. Makasih. Baru elu orang yang muji gue gitu. Boleh, menteri makan raja. Wah, gak boleh. Bisa kena hukuman tuh. Wah, berarti menterinya kanibal tuh. Raja sendiri makan. Gue juga udah bilang gitu sama si Udin. Si Udin tetap ngotot. Parah si Udin. Dan, emang di mana ada menteri makan raja? Di Catur. Bengsek, kira-kira beneran.